Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, nama Leon Dozan baru-baru ini tengah menjadi kontroversi di media sosial. Hal itu lantaran dirinya diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya bernama Rinoa Aurora. Sosok kekasih Leon Dozan tersebut menjadi sorotan lantaran video penganiayaan terhadap dirinya viral. Lantas, siapakah sosok kekasih Leon Dozan yang diduga mengalami tindakan penganiayaan baru-baru ini? Berikut ulasannya. Nama lengkapnya adalah Rinoa Najwa Aurora Ninda Senduk, lahir di Manado tanggal 23 Juli tahun 2004, sehingga kini berusia 19 tahun. Terlahir dari pasangan Jones Andreas Mait dan Juliana Adad dengan hobi menari dan bercita-cita sebagai pramugari atau notaris. Dirinya merupakan lulusan SMA di Tomohon, Sulawesi Utara tahun 2023. Namanya semakin dikenal usai dirinya menjabat gelar Putri Digantara Sulawesi Utara tahun 2020. Mengutip dari berbagai sumber, awal mula karir Rinoa diawali sebagai model dan pageant sebelum akhirnya terjun ke dunia perfilman. Pertama kalinya, dia mengikuti casting film Lokanata karena iseng. Lebih lanjut, dirinya semakin dikenal usai memerankan karakter Yalova dalam serial Sidul The Series.